Tidak dinafikan, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP sebelum ini memberi kesan yang besar kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Banyak IKS dilaporkan bergelut untuk meneruskan perniagaan dan kebanyakannya mengalami kerugian teruk. Ini termasuklah perusahaan popular seperti Lemang Toki. Namun selepas kerajaan memberi kelonggaran menerusi PKP pemulihan, perusahaan berkenaan kembali menjadi tumpuan dan kunjungan orang ramai. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perkara ini, kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Esra Awani, Azza Jemima Ahmad. Pengurus Perniagaan Lemang Tok K, Mazlan Ramli mengakui pelbagai cabaran perlu diharungi sepanjang tempoh PKP apabila pengoperasian perniagaan terpaksa dihentikan. Katanya, Perniagaan Lemang Tok K telah kehilangan pendapatan sebanyak lebih 80%. Namun, susulan pelaksanaan PKPP, Mazlan dapat melihat perubahan dalam jumlah pengunjung yang hadir. Kita ada berpengkat daripada PKP, kita terus tutup, beroperasi, mana pendapatan Lemang Tok K itu tak ada langsung, kosong. Kemudian PKPB, mana kita dibenarkan beroperasi dengan kaedah bungkus bawa balik. Ini menjana pendapatan, tetapi dia tidak dapat bagaimana kita bermula operasi dulu. Mana penurunan dari segi pendapatan tu hampir 80%. Kita kehilangan pendapatan. Dalam hari itu, kata Mazlan, Lemang Tok K yang perlu menampung lebih 100 tenaga pekerja di kesemua cawangannya mengalami kerugian yang besar, termasuk para pembekal yang terlibat dalam usaha perniagaan lemang tersebut. Kesan PKP ini pada perniagaan Lemang Tok K itu memang nampak terlalu besar. Pertama sekali, bermula 1893 kalau tak silap cerita, PKP bermula. Mana bermula daripada hari itu, semua perniagaan-perniagaan yang berasaskan Lemang Tok K ini ditutup. Ini melibatkan tenaga-tenaga pekerja hampir 100 orang terpaksa bercuti tanpa gaji. Ini memberi kesan yang cukup besar pada pekerja-pekerja kami. Dan begitu juga dengan pembekal-pembekal, antaranya pembekal buruh, pembekal makanan-makanan, ayam ataupun bahan-bahan mentah. Meskipun sektor perniagaan, terutamanya industri kecil dan sederhana, sedikit terjejas berikutan pandemik COVID-19, namun ia tidak menghalang orang ramai untuk berkunjung di sini untuk mendapatkan lemang. Tetapi perlu diingatkan bahawa pengoperasian semula ini tidak bermakna anda bebas untuk tidak mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Ingat, kita masih belum menang. Laporan Azza Jemima Ahmad untuk Astro Awani.